datang di channel Gumilang Jalan-Jalan. Isinya membahas tentang transportasi, review hotel, wisata alam, wisata menarik, shopping, fun, kuliner, satwa, ikonik, update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini kita sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kita akan mengunjungi salah satu taman terbesar di jantung Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu Taman Imam Bonjol. Taman ini merupakan salah satu hutan di tengah kota ya guys. Dan di bawah itu ada air mancur, di sampingnya ada tank, lokasi parkir yang sangat luas. Nanti kita akan putar-putar di bawah situ ya guys, ada apa saja Taman Imam Bonjol ini yang sangat-sangat sejuk dan indah dipandang mata ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu tidak dipungut biaya guys. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman yang subscribe dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Ya, di depan itu adalah Masjid Nurul Iman, salah satu masjid terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi Taman Imam Bonjol ini berdampingan langsung dengan Masjid Nurul Iman ya guys. Nah, di depan ini adalah Masjid Nurul Iman yang tampak hijau ini. Kita bergeser ke samping. Nah, tepat di depan kita ini adalah Pasaraya Kota Padang. Ini tampak dari atas lapangan Imam Bonjol. Nah, di bawah itu adalah lapangan. Di ujungnya ini adalah Hotel Grand Zuri. Nah, sekarang sedang ada pembangunan yang kabarnya Hotel Grand Zuri itu akan berubah nama menjadi Premier Grand Zuri. Yang di atasnya itu nanti akan dibangun kolam renang ya guys. Suatu saat kita akan explore Hotel Grand Zuri ini ya teman-teman. Kita akan mencoba kolam renangnya di atas, itu tepat di lantai 12 nantinya. Setelah selesai kita melihat dari atas, kita akan explore Taman Imam Bonjol ini dari bawah ya guys. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Kota Padang wajib mengunjungi Taman Imam Bonjol ini. Lokasinya tepat di jantung kota, dekat Pasaraya
Kota Padang. Jadi sangat-sangat rekomendasi banget buat teman-teman kesini. Ini adalah air mancurnya. Dan di sini juga ada lokasi bermain anak-anak. Itu adalah taman bermain anak-anak. Tepat di samping air mancur ini ada pajangan tank. Ini asli ya. Nanti kita akan lihat secara dekat. Bisa kita lihat secara dekat ini tanknya benar-benar asli ya. Jadi untuk masuk ke sini itu tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Cuma kalau teman-teman ingin mencoba area bermain anak-anak ini, ya mungkin bayar ya. Oh iya, bayar yang satu lagi itu adalah parkir. Jadi untuk masuk ke dalam sini semua adalah gratis, yang bayar itu parkir. Kita akan mencoba masuk ke dalamnya seperti apa di dalam gedung ini, yang berbentuk seperti rumah adat Minangkabau. Nah, jadi langsung tembus ke lapangan Imam Bonjol. Lapangan ini biasanya digunakan untuk konser ya teman-teman. Jadi kalau konser itu tidak berada di lapangan Gor Haji Agus Salim, tapi lokasi yang sering ada konser itu di sini. Nah, di sini ada nampak podium. Dan ini tampak dari belakang kalau kita lihat dari arah lapangannya ya teman-teman. Jadi Taman Imam Bonjol ini juga dekat dengan Polresta Padang. Di sini juga ada jogging track yang sangat panjang, ada tamannya juga. Di pinggir-pinggir taman ini juga banyak pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya. Ini adalah tenda-tenda pedagang kaki lima. Ini adalah jogging tracknya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya banyak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dilimpahkan rezeki yang banyak. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Klik salah satu kartu yang muncul ini.